jadi pastinya bagi Bitcoin tersendiri adalah suatu peluang besar, ada big market di situ. Cuma pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa get attention bagi kalian millennials. Nah, ini adalah suatu ada tips and trick tersendiri, nggak bisa dengan cara konvensional tentunya. Apa kabar semuanya? Kalau kita ngelakuin sesuatu untuk pertama kali, salah, gagal, dipermalukan, gak apa-apa. Gak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Oke, dan nanti dari cerita ini, teman-teman bisa sadar bahwa sebenarnya apapun bidang karya gue, apapun latar belakang pendidikan gue sebenarnya bisa hidup dari karya. Dan bisa menggunakan internet bahkan untuk hidup dari karya. Menyenangkan sekali sebenarnya, secara tema yang diberikan kepada saya adalah topik yang sangat ingin saya bahas. Terus yang selalu disayangkan adalah waktu nggak pernah cukup untuk tanya jawab, karena pertanyaan masih pada banyak sebenarnya. Tapi saya senang, pertanyaan seru-seru, penontonnya asik, pecah juga, jadi senang banget sih. Sarannya dilanjutkan tentunya, karena acara ini tinggi manfaatnya, syarat ilmunya, dan kalau misalnya hanya dijadiin sesekali doang kan sayang sebenarnya. Jadi kalau bisa dilanjutin lagi, lebih gede lagi penontonnya, supaya lebih gede lagi yang bisa, atau lebih banyak lagi yang bisa dapat manfaatnya. Ada tips milenial dalam berpolitik, cepat boleh, buru-buru jangan. Kasihanilah orang-orang yang terbentuk opininya dari 1-2 tweet oleh 1-2 orang, santai, semakin gila kasus atau kejadiannya atau isunya, semakin kita harus sabar. Jangan lupa ngebandingin, baca jangan cuma hanya dari satu sumber, itu aja. Adalah bagaimana kita, how to we communicate, gimana kita komunikasi. Tapi kontennya dimanapun juga, bikinlah konten yang bermanfaat atau konten yang mungkin bisa dibilang ya jarang, nggak pasaran lah ya. Selamat karya semuanya. Lo nggak marketing, gak lupa. Terima kasih sudah dengerin saya hari ini. Saya Dimas Jai. Barusan saya ada baru selesai dengan session dengan teman-teman di acara The Youth Citizen. Mereka seru-seru sekali. Mereka antusias banget. Dan banyak praktisi-praktisi yang memang sudah bekerja gitu. Dan banyak juga masih anak kuliah. Dan yang penting adalah mereka punya semangat yang sama gitu untuk berkreasi, membuat konten yang sangat berkualitas gitu. Gak cuma receh doang, tapi juga ada kualitasnya. Jadi senangnya saya animo mereka juga bagus loh, bertanya apa segala pertanyaan yang tadi S3 jadi nambah gitu. Jadi saya juga senang kalau saya senang jadi speaker kalau memang mereka juga antusias gitu ya. Jadi mudah-mudahan berjalan terus seperti ini. Menurut saya pribadi The Youthizen ini bagus banget karena apalagi topik yang dibahas hari ini adalah tentang millennials, gimana cara menjadi smart millennials, dan juga gimana cara menjadi content creator di mana saat ini kalau menurut saya konten seperti ini atau topik seperti ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena anak-anak muda zaman sekarang, kalau mau ditanya, lo mau jadi apa sekarang? Gue pengen jadi YouTuber, gue mau jadi influencer, which is itulah content creator. Nah, kalau menurut gue sih sangat relevan dengan kebutuhan anak-anak sekarang, dan Detik dan Smartfriend memfasilitasinya. Acaranya bagus, membuat saya sebagai generasi milenial berpikir kreatif, berpikir inovatif, kemudian berpikir positif terhadap konten-konten yang ada di zaman sekarang, bahwa zaman milenial itu nggak hanya generasi micin, tapi bisa kreatif dan bisa mendidik untuk generasi-generasi berikutnya. Tanggapan aku tentang acara ini, acaranya seru banget. Terus kayak pembelajarannya tuh banyak yang didapat dari acara ini. Aku juga banyak belajar sih di sini bahwa konten kreator tuh ya susah gampang gitu. Dan kalau misalnya ikut ini jadi kayak tambah wawasannya makin banyak. Jadi terinspirasi juga sih dengan yang jadi pembicaranya. Ini tanggapan mengenai acara ini seru banget, keren banget. Karena gak hanya itu juga ada ilmu pengetahuan baru-baru. Kalau bisa sering-sering dibikin acara kayak gini, kalau perlu beberapa konten writer yang lebih handal, lebih ditampilkan lagi ya, dan juga lebih memperdalam ilmu-ilmu dari mereka yang harus diberikan kepada halayak yang menjadi sasarannya. Terima kasih.